Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Avanza semua, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti lampu biasa menjadi lampu HID atau Progy proyektor. Pertama-tama kita akan buka dulu lampunya. Kita harus melepas lampu kepalanya dari mobil ini dengan membuka bumper depan dan mencabut lampunya. Kita harus melepas semua konektor lampu utama, lampu kota, serta lampu sainya. Nah, sementara pada mobil Avanza ini, bagian lampu diikat oleh baut pada tiga sisi, yaitu bagian depan, bagian samping, serta bagian atas lampu. Oke, langkah selanjutnya setelah lampu terlepas dari mobil, kita akan membuka mika lampu depan ini. Saya akan tunjukkan cara-cara yang mudah, cara-cara yang sangat low budget tentunya, yang bisa kita lakukan di rumah. Saya akan membuka kaca mika lampu ini dengan menggunakan air panas. Kita akan menyiapkan air panas. Kita akan mendidihkan di atas kompor. Sementara kita bongkar dulu lampu H4 yang masih balap lama. Kita bongkar dulu semuanya sambil menunggu airnya mendidih. Nanti setelah airnya mendidih, kita akan bikin kopi. Kita kerjainnya santai aja sambil minum kopi. Nah, sisa air panasnya ini kita akan gunakan untuk menyiram kaca mika lampu depan ini. Untuk apa? Air panas nantinya akan membuat lem pada mika ini menjadi lunak. Nah, nanti saat lemnya sudah melunak, akan mudah untuk melepaskan mika ini. Kita harus melakukannya dengan perlahan. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa menggunakan hot gun atau bisa mencoba dengan metode hair dryer, tapi ini adalah cara yang paling low budget serta ramah lingkungan. Oke, teman-teman silahkan saksikan sendiri, simak sendiri videonya, karena ini membutuhkan waktu yang agak lama serta kesabaran yang ekstra. Di sini teman-teman bisa lihat lem kaca mikanya sudah mulai melunak, bahkan saat disiram air panas dia langsung lepas sendiri. Oke, kaca mika lampunya sudah bisa dilepas, lemnya pun nantinya akan masih bisa kita pakai. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu beli lem yang baru,
karena nantinya lem ini pun akan masih bisa menempel kembali. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita melepas mika kaca lampunya, kita akan memasang HID proyektornya. Ini kita unboxing dulu isinya serta perlengkapannya. Kita harus memastikan bahwa lampu yang kita pasang sudah benar, yaitu lampu untuk sebelah kanan dan lampu sebelah kiri. Ini adalah solenoid untuk jarak jauh dekat, dan ini nantinya adalah bagian pengunci pada bagian belakang HID proyektor. Masalahnya di sini bagian pengunci ini tidak semua mobil sama. Jadi bagian pengunci ini nantinya akan kita sedikit rubah. Kita akan hilangkan sehingga nantinya HID proyektor ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Setelah locknya ini kita hilangkan dulu dengan cara dikikir. Kita akan pasang lampu HID proyektornya. Sementara kabel Angel Eyes dan Devil Eye-nya saya lewatkan di lubang lampu senja. Sebenarnya HID Proje ini teman-teman bisa berkreasi sendiri, terserah mau dibuat gimana, ditambahkan dengan DRL alis ataupun di smoke hitam pun bisa. Namun saya di sini mencoba dengan cara standar karena hanya mencari fungsionalnya saja, yaitu agar mobil lebih terang pada malam hari.
Sekarang kita pasang penguncinya. Inilah yang mengikat HID proyektor pada bagian belakangnya sehingga dia bisa duduk pada lampu depan. Kita harus benar-benar pasang dengan kencang pengikat ini agar nantinya proyektornya sendiri tidak bergetar saat jalan. Jadi harus benar-benar kencang karena posisinya pun sulit. Setelah itu kita pasang balapnya, arahnya akan sama dengan yang sudah ada, tinggal kita pasang masukkan saja. Dan di sini ada satu karet yang menurut saya tidak perlu dan sepasang kabel memang yang tidak terpakai, jadi kita lepaskan saja. Ini adalah spring pengunci balapnya. Setelah kita pasang juga pengunci balapnya. Ini balasnya, yaitu balas 55 watt. Balas inilah yang nantinya akan menentukan terang atau redupnya lampu. Semakin tinggi wattnya maka akan semakin terang. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan besaran watt bawaan mobil kita sendiri agar nantinya aman dan tidak membuat overheat. Sekarang HID proyektornya sudah terpasang. Kita bisa tutup dengan karet bawaan dari balap biasa. Setelah HID proyektornya terpasang, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang kembali kaca Mika depannya. Sebelum kita pasang kacanya, kita bersihkan dulu bagian dalam dari bekas-bekas kotoran maupun sidik jari, karena nantinya setelah terpasang kita tidak bisa lagi membersihkan bagian dalamnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara-cara memasang tanpa hot gun, tanpa hair dryer, tentunya dengan cara yang sangat low budget pastinya. Jadi lem kaca Mika ini dia akan kembali mengeras saat dingin. Kita akan panaskan agar kembali lunak dan kita tempel kembali. Di sini saya menyediakan satu buah lilin ya, tapi bukan untuk ngepet, tapi kita akan coba untuk memanaskan lemnya sendiri. Jadi kita nggak perlu tool hair dryer maupun hot gun. Kita hanya perlu memanaskan sekeliling dengan merata. Nantinya lem ini akan kembali lunak dalam beberapa waktu. Jadi lemnya tidak akan mengeras secara instan ataupun cepat. Akan membutuhkan waktu agar dia kembali mengeras. Nah, disitulah kita akan punya kesempatan untuk menempelkannya kembali, serta kita bisa memanaskan seluruh keliling lem ini tanpa harus ada bagian yang mengering lebih cepat. Jadi kita coba panaskan dengan menggunakan api lilin.
Setelah lemnya kembali melunak di semua bagian, ini saatnya kita menempelkan mika kaca lampunya. Kita harus melakukannya dengan agak cepat agar dapat menempel dengan baik. Di beberapa bagian kita akan tekan dengan tang agar rapat dengan sempurna mika ini terhadap lampu kepalanya. Setelah mikanya terpasang, kita coba pasang baut yang awal pertama kali kita buka, yaitu baut yang mengikat mika ini. Oke, pemasangannya sudah selesai. Sekarang saatnya kita tiup lilinnya, tapi tidak potong kue. Setelah terpasang, kita akan coba tes nyalakan lampunya dulu dengan cara dikonek pada mobil.
Di mobil ini sendiri saya tambahkan satu tempat untuk mengikat controller serta balasnya agar tidak bergerak saat terjadi getaran. Setelah semua rangkaiannya terpasang, sekarang kita akan coba nyalakan lampunya. Nah, ini dia hasilnya lampunya. Tidak akan terlalu berdampak pada siang hari, tapi akan sangat terang pada malam hari. Kita akan coba test drive cahaya lampunya pada malam hari. Hasilnya, lampu HID ini lebih terang dari lampu jalan, serta lebih terang daripada lampu kendaraan yang lain. Meskipun begitu, lampu HID proyektor ini tidak akan menyilaukan mata pengendara lain karena memiliki cut-off yang sangat rapi, bahkan sangat flat. Lampu standar kendaraan lain pun yang sudah cukup terang masih kalah terang dengan HID proyektor ini. Saya sudah mencoba jalur dalam kota maupun keluar kota, hasilnya pun sangat memuaskan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini, sudah meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta berguna untuk kita di rumah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.